Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali selamat datang ke segmen YouTube channel Segara Web Store. Okey. So hari ini saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Wak Sukak. Siapa tak kenal saya lagi Wak Sukak kan? Okey. So hari ini kita dalam satu pertandingan iaitu segmen apa? Anda tahu apa? Okey, ini adalah Battle of the Closepot bro. Okey. Kita akan ada 4 closepot yang kita akan battle kan. Okey, antaranya adalah kejap lagi kita akan tengok apakah closepot-closepot yang akan dibattlekan. Jom kita tengok sekejap lagi. Okey, inilah dia antara barisan-barisan tentera kita punya Battle of the Closepot. So, yang belah kiri saya ni adalah Map Plus by Medusa. Yang belah kanan adalah Nanostick. Okey, siapa tak kenal Nanostick kan? Pak yang dah lama dah, setahun lebih dah rasanya. Okey, seterusnya kita akan letakkan sekali dengan Bal and Nerf. So, ni adalah Bal yang belah kanan saya sekarang ni adalah Nerf. So, jadi kita akan tengok perlawanan antara keempat-empat ni. So, tadi Wak dah tunjukkan kan keempat-empat tadi yang akan masuk dalam Battle of the Closepot. So, yang pertama tadi adalah Wak ceritakan mengenai Mac Plus dulu nanti kejap lagi. And then Nanostick, ketiga adalah Bal, keempat adalah Nerf. So, keempat-empat ni adalah Closepot yang siap sedia ada. So, sekarang ni Wak nak bagi korang jawapan sebab korang pernah tanya Wak. Mana satu korang, mana satu yang paling power awak? Closepot ni adakah Bal? Adakah Medusa, Mac Plus, lepas tu Nanostick dengan Nerf. Sebab kita ada lagi orang yang pakai Nanostick yang ingin bertukar arah. Ada juga macam tu. Dan ada juga yang ingin kata, saya ni tak pernah siap apa. Saya nak tahu pula macam mana bang, Bal ni macam mana bang, Mac Plus macam mana, Nerf macam mana. Sebab tiga ni antara yang paling baru sebenarnya. Nerf lambat hari tu, Mac Plus hari tu lepas raya hari tu, tak silap awak lah. And then dia punya Bal baru lagi seminggu, dua minggu sebelum ni baru keluar. Dan yang paling lama adalah Nanostick. Okay, Nanostick sebenarnya dah lama dah bos. Dah setahun lebih dah rasanya tu. So, korang nak mana tu lo? So, Wak akan try dengan Bal dulu. Bal dulu, sorry. Bukan Bal, Mac Plus dulu. Wak terlupa, sorry. Jangan marah ya. Okay, jom. So, yang pertama adalah Mac Plus bosku. Okay. So, okay, ni adalah Mac Plus. Okay, daripada Medusa. So, inilah dia salah satu contoh yang ada dengan Wak sekarang ni. Okay, terima kasih pada Mac Plus kerana izinkan saya untuk review flavor dia punya port dia. Sebab bagi Wak, Wak pernah buat live dia ni. And then yang bestnya adalah dia kecil, small, terlalu kecil, serius. Antara perbandingan dia, kau tengok Nanostick dia panjang. Okay, Nanostick dia panjang sekejap. Wak tengok Wak terlupa nak zoom, nak lupa sekejap Okay, nampak tak? Pasal tak? Okay dah. Cun. So, yang ketiga adalah Bal. Bal, nampak? Bal. Still maintain sama. So, Nerf. Dia still kecil lagi. Dia still kecil lagi, weh. Tak tipu. So, Mac Plus ni dia masih kecil lagi. Apakah kelebihan sebenarnya Mac Plus ni? Apakah keutamaan yang boleh diberi pada customer kita? User kita? Apa kain dia yang diorang nak? So, yang pertama sekali, Wak akan sebut mengenai dia punya kapasiti bateri dia. Kapasiti bateri dia sebanyak 250 mAh. So, agak kecil di situ. Okay. Dan, bila korang beli Mac Plus ni, korang akan nampak kat dalam dia macam ni. So, Wak nampak dia ni agak, apa panggil, macam eksekutif sikit lah, cantik kan, eksekutif kan. Nampak? Fuh, buka-buka macam ni lah, cantik je. Nampak? Siap ada flavor dia. Dalam dia, korang akan dapat 4 flavor. Okay? 4 flavor. Antara flavor yang korang akan dapat adalah, alamak, lupa pula aku flavor dia apa. Okay? Dia ada 4 sebenarnya. Korang akan dapat flavor Pure Gold IC, Vigina Vanilla, Tobacco Caramel dan Diamond Tobacco. So, 4-4 ni korang akan dapat dalam satu box ni. Sekali dengan dia punya port, dengan dia punya apa kabel dia. Sebab satu lagi, yang bestnya benda ni, dia sangat-sangat kecil dan tapi ada satu lagi. Nak tahu apa dia? Okay. Kapasiti cartridge dia sebanyak, bukan sebanyak, sikit sebenarnya. 0.7 ml sahaja bosku. 0.7 ml sahaja. So, boleh dianggarkan satu hari untuk satu port. Satu saja. Esok kau kena cek satu lagi. Okey, sebab dia ni diorang belah pernah buat tanya diorang lah. Dia kata, okey benda ni buat untuk orang siap okok je buat ni. So, satu tu untuk satu hari. Sebab dia tu kecil sangat. 0.7 ml. 0.7 sebenarnya kecil. So, bagi Wak, untuk orang perokok, boleh. Gunakan ni macam umpama satu rokok, satu kotak rokok dengan satu cartridge. Sama je. Okay? So, dah settle dekat sini, Mac Plus. Adakah kau dah faham, Mac Plus? Nanti Wak akan bagi conclusion terakhir nanti. Okay? So, yang kedua adalah Nanostick. Siapa tak kenal Nanostick, bosku? Siapa tak kenal Nanostick? Okay? So, ni dah Nanostick dia. Okay? Kau pernah tengok tak Nanostick?
So ni lah dia nanostick. Okey, perbandingan nanostick ni adalah yang best adalah buat suka dia, dia dah lama, dia sangat lama dan bateri kapasiti dia lah cuma 300 dan ohm dia, dia punya coil dia adalah 2 ohm. Serius lah weh, 2 ohm. Sebab apa yang aku cakap belakang dia tulis 2 ohm weh. 2 ohm. So firing ni pun okey. Firing dia pun okey. Cun masih lagi okey. Cuma dia kata agak manja sikit nanostick ni. Betul ke? Nanostick ni kalau jatuh, sama ada korang tak boleh fire dah ataupun dia punya LED dah tak keluar. Yang kedua, sama ada tak boleh fire ataupun kau isap boleh tapi tak ada lampu. Dekat bawah ni ada lampu. Satu lagi kat tengah ni. Dan akan keluar lampu tapi tak ada. So hati-hati, siapa yang beli nanostick ni dia agak manja sedikit. So kau kena berhati-hati, jangan bagi jatuh, jangan bagi empas, tu je. Sorry. Ya Allah, terbatuk aku ha. Okay, so nanostick ni dia punya kapasiti adalah sebanyak 300 mAh. Okay, resistance ni adalah sebanyak 0.2 ohm. Okay, bukan 0.2 ohm, 2.0 ohm. So memang tinggi. So flavoring ni memang top. Flavoring ni dah ada banyak sekarang ni. Kita ada bermacam-macam. Dan harga satu kit ni cuma RM148 saja. Betul tak Usni? Betul eh? Yes, RM148 saja. So untuk nanostick dah simple, dah memang simple sebab dah lama sangat orang pun dah tahu dah pasal nanostick. Jadi kita akan compare antara empat-empat ni mana satu yang lagi best sebenarnya. Jadi kita akan tengok. Okay, so nanostick settle. Kita akan tengok seterusnya adalah yang terbaru, yang paling baru, iaitu Bal. So Bal adalah yang terbaru sebenarnya, baru 2 minggu. Tak sampai sebulan lagi sebenarnya dia lahir kan. So dah sebab nak kat sebulan, kita anggarkanlah sebulan nak kat sebulan eh. So Bal ni baru lagi, okey. Bila kau dapat Bal ni, dalam ni tak ada flavor bosku, tak ada flavor. Okey. Bila kau beli nanostick, kau akan dapat 4 flavor percuma. Akan sekali kan. Cuma ini harga dia murah sikit. Harga dia cuma RM99 je. Semua tempat akan perlindungan dia semua sama, RM99 je. Okey. Dan yang best ni adalah 2ml capacity. So dia amat besar, sama juga macam nanostick, still sama 2ml. Dan sorry, nanostick 1.5ml, sorry. Okey. Dan bateri dia besar sikit daripada nanostick. Nanostick 300 mAh. Yang ni adalah sebanyak 420 mAh. So besar sikit, boleh tahan satu hari juga, sama je. So dia punya, yang best ni pakai ni adalah wak suka Bal ni sebab apa? Okay, tengok sikit dia punya design dia. Nanti lah. So ni dia Bal. Okay, kau pernah tengok penanggal lagu Bal lah. Caprice 7MK, ha, ni lah dia flavor dia. Port dia, flavor pula. Kau ni persatu lah. Haa, tak maaf, sorry ya. So ni adalah Bal, okay. Yang best dia adalah vibrate indicator. Okay, so bila korang keluarkan daripada port ni, daripada device dia akan vibrate, masuk pun vibrate, vibrate juga, still sama, still akan rasa vibrate. So kita test. Coffee caramel, sedap. So sedap, dia punya resistance dia rasa rendah juga kot. Okay, apa yang dia tulis kat dalam box ni, dia kata 750 puff. So 750 puff ni banyak agak eh. Betul lah bom eh, banyak agak bom eh. So benda agak besar juga sebenarnya, banyak juga kot. So Bal tak ada masalah, sekejap kita akan tengok pula compare antara empat ni mana satu lagi. Okay, sekejap kita akan tengok. So yang keempat, siapa tak kenal, betul lah, kita punya Nerf bosku. So this a Nerf. Okay, so apakah kelebihan Nerf? Kelebihan Nerf telah lawan ketiga-tiga yang tadi itu sebenarnya. Nak tahu sebab apa? Bateri saja dah dapat lawan dia orang. Nak tahu sebab apa? Okey, bateri kapasiti dia adalah sebanyak 650 mAh dan cartridge dia sebanyak 2ml, pure 2ml bosku. Memang banyak agak sebenarnya. Okey, dia tak ada vibrate indicator, dia tak ada vibrate indicator, cuma yang biasanya adalah kenapa tak on? Bateri habis rupanya. Wajar betul lah, kena kat tengah-tengah review boleh bateri habis. Tak apa, nanti kita akan kemas lagi. Problem, problem. Day 2, day 3, day 4, a few moments later. Hai korang ni, kalau you minta maaf tadi bateri habis. Ah, nampak tak kat situ? Diorang ni pun satu, bateri bawa lah spare lain kali. Ni bateri nak ambil, kau pergi shot aku punya video ya. Okay, so kita sambung balik dengan kita punya segmen kita, iaitu antara battle of the Crosspot. So inilah dia antara dua ni tadi. Okay, so ni adalah Nerf dan ni adalah Bal. Bal adalah yang terbaru sebenarnya. Okay, kalau ikut design ni, kalau kau tengok tonton, bagi Wak design ni dua-duanya amat okay. Cuma Wak suka dekat, kalau ikut tonton, kalau ikut flavoring, Wak lebih suka kat sini. Sebab
dekat Nerf, dia punya flavoring ni 0.8 dia menyelah flavor dia, dan kau akan rasa keras dia semua akan sampai, memang akan sampai. Dan dekat bal kau akan rasa kau tarik lama sikit kau akan sampai juga. Ni tak ambil masa yang lama untuk Nerf ni, kau tarik kejap je, bal dia tarik kejap dah sampai, cukup. Okay, dan untuk sub ni, sub pula ada ke sub bal? Ha, sub bal, ya betul lah sub bal, ha, salah sebut je pun. So ni adalah bal. Okay, bal ni cara dia senang. So korang cuma isap, nampak? Dia punya rasa sama macam Nerf, cuma dah make masa sikit sebab dia MTL, make masa sikit. So untuk orang yang perukuk yang nakkan rasa macam aku nak cari yang ni lah, kau boleh-boleh macam perukuk sikit tadi lama lah, ni lah dia, inilah jawapan untuk anda. So yang ni Nerf ni untuk orang yang jenis nak amboi. Oh dia campak je ya benda ni. So yang Nerf ni pula untuk orang yang jenis macam nak cepat. Dah, dah sampai lah. Sebab dia punya filing dia tinggi weh, 0.8 ohm, so tinggi. So antara dua ni, korang dah tahu dah apa perbezaan ni. Semuanya bergantung pada korang, korang nak macam mana, kita akan beritahu sekejap lagi, okay? So, benda dua ni dah settle, kita tambah lagi satu. Apa pula kelebihan pada nano stick? Okay, nano stick ni, nano stick ni buat suka satu benda, tak sebab apa? Sebab dia tak lama sangat, dia tak kejap sangat. Dan tengah dia kau akan sampai sebab dia punya ni 2 ohm. So dia punya flavoring dia akan soft dan akan jadi keras. Dia soft keras, dia macam tu. So korang nakkan sebab nano stick ni dah lama, terlalu lama, sebab dah setahun lebih dah. So nano stick ni boleh dapatkan di mana-mana tempat. So macam bal ni boleh pula batuk ya waktu ni. So dengan bal ni pula korang tak boleh dapatkan sebab dia baru lagi. So korang akan nanti kan dekat Sigaro kita dah ada, cuma kata tempat lain belum ada lagi, tak tahu lagi. Tapi diorang tengah marketing pun tengah jalan sekarang ni. So nanti korang akan tengok juga sebab marketing ni dari segi apa kan, lagu bal ni ada bal. So dia punya stok dia pun masih belum lagi penuh kat semua semua tempat, kedai belum ada lagi. So nanti dia akan merebak, tak, dia ambil masa sikit lah bosku, dia tak ada terus sup semua ada, tak. Okay, dan Nerf ni tak silap wak pun dah ada kat semua kedai dah, tak silap wak. Dan dia pun dah ada agent. So korang boleh call direct dengan Nerf punya center, boleh call kata saya nak cari Nerf, boleh, dia akan ada antara yang untuk COD. Sama juga dengan Bal, dia pun dah ada agent juga, boleh call. Dan korang kena buka kat website dia orang bal.com.my. Korang bila korang buka, korang boleh call direct hotline dia, korang boleh minta dia agent datang tempat korang untuk hantar bal dia. Okay, harga bal cuma RM99, dia agak murah. Tetapi, apa dia tetapi, lupa nak sebut pula tadi kan. Okay, bal ni, dia punya ni, bila korang beli, korang akan dapat satu flavor free saja, random. Okay, random. Dia ada 6 flavor, 6 flavor ni korang akan dapat random. So, contoh dia bagi, okay ni bang, abang punya dengan satu flavor. Kalau post lagi seram lah, kau tak tahu dapat flavor apa. So itu bal punya ni. So aku harap lah lagi lah bal, walau boleh lah cuba buat satu ni untuk ada 4-4 supaya tester, untuk diorang boleh test. Itu satu kalau untuk jalan penyelesaian lah, untuk supaya user boleh try mana satu yang diorang boleh suka. Okay, contoh diorang suka, okay ni kena mana sedap, diorang boleh ambil kena mana pula, diorang boleh test satu-satu sebab kau ada 6 flavor. So kau boleh buat itu lah, kau nak ubah sikit itu je lah kot. So dekat ini dia punya dekat bal. So kita dah cerita pasal bal. Untuk nano stick, wah nak cerita lebih sikit tak tahu sebab nano stick ni dah lama sebenarnya. So nak komen, nak condemn pun, tak nak condemn apa sebab nano stick ni, sebab nano stick ni dah ramai sangat orang guna. Betul tak? Dah ramai sangat dah orang guna. Tapi dah ada dah orang komplain kata macam jatuh sikit, macam wak cakap tadi, dia agak manja sedikit. Bila jatuh sikit dia tak boleh fire. Lepas tu dia punya LED indicator pun tak ada ni. So apa itu? Oh ha, dia, so kau nak nak elok kau gantung lah senang cerita. So ini dah patut dia suruh dia balik benda ni, ada cara rupanya. So tak faham benda ni. Aha, ada sebab rupanya dia balik kat aku, benda suruh gantung rupanya. Tak tahu, biasalah kita ada ni dialog, tak ada dialog ni semua kat sini je. Okay, so itu. So apa pula dengan mat, mat pula, mat. Mat dengan mat hampir sama bosku. Mat, M-E-D. Mat ni adalah pada Medusa. Okay, Medusa, siapa pernah try? Medusa sebenarnya dah lama sebenarnya. Cuma sekarang ni dia ada balik kat dalam Malaysia. Dan dia keluarkan satu crossport iaitu dia beri nama Mat Plus. So Mat Plus ni inilah dia. Agak comel lah mat kecil. Sesiapa yang suka macam aku nak cek kecil-kecil kisah masuk poket. So inilah dia. So sangat-sangat kecil, boleh gantung. Yes, dia akan ada, dalam ni ada lanyard. So kau tak risau, dia akan ada, dia sangat mudah lah senang cerita, kecil je. Okey, letaklah poket boleh, tapi bagi awak letaklah poket je senang, tak kata gantung sebab mudah, kecil sangat benda ni. Okey, so mana satu akan jadi tumpuan korang sebenarnya? Mana satu? Adakah bal, adakah Nerf, adakah nano stick,
adakah Mac Plus? Antara empat-empat ni mana satu? Tepuk dada tanya diri. Ah, tanya sendiri ke? Sorry. Diri pula. Sorry lah bosku. Salah. Okay. So, antara empat-empat ni mana satu pilihan korang? Macam awak cakap tadi, tepuk dada tanya selera. Mana satu yang korang rasa nakkan bateri yang paling tinggi? Kau boleh Mac Nerf. Kau boleh Mac Nerf. Okay. Untuk yang mah tinggi boleh Mac Nerf. Sebab Nerf ni bateri dia 950 mAh. So, amat besar. Amat-amat besar. So, bal pula, apa kelebihan dia? Bal dia dah sebiji macam MTL, sama macam nano stick juga. So, korang tarik lama sikit, dah akan sampai. Okay, bateri dia pula boleh tahan lama juga, 420 mAh. Dalam anggaran wak, bolehlah satu hari, bolehlah satu hari. Okay, cuma yang wak suka lah dekat sini kan, nak tahu apa? Vibrate, weh. Wak suka dia vibrate. Vibrate. Masuk, keluar masuk vibrate. Masuk, keluar masuk vibrate. Ah, jangan pergi bukan eh. Keluar masuk vibrate. Ah, lain macam wak ni. Ah, vibrate tu lain. Ah, so, dekat Mac Plus, jangan lucah-lucah, tak elok. Okay, so ni adalah Mac Plus. So Mac Plus ni, dia punya ni agak kecil. So pada penggemar yang nakkan rasa-rasa yang lain daripada lain. Sebab nano stick dia punya rasa sama macam Malaysia punya flavor. Sama, bal sama, nerf pun sama, semua sama. Semua macam nano stick ni, sorry, Mac Plus ni dia lain sikit. Flavor dia agak pelik-pelik sikit. Tak tahu sebab apa. Dia punya combination antara flavor dia lain macam. Contohnya, buat bagi satu contoh eh, Diamond Tobacco. Diamond tu apa? Ah, so yang kedua adalah tobacco caramel. Tobacco caramel kita tahu, caramel dengan tobacco, okay, kita tahu eh. Pure Gold IC. Apa itu Pure Gold? Pure Gold tu apa? Sebab tu kita kena tahu. Sebab kalau boleh Mac Plus, okay, tulis. Saya pun tak tahu apa Mac, apa Gold, apa nama ni, Pure Gold ni apa, apa Virginia, Virginia Vanilla ni apa. Okay, Vanilla kita tahu apa, Virginia atau apa. Adakah itu adalah nama untuk nama jadi sedap? Okay, so tak tahu, kita minta diorang ceritakan sikit. Eh, oh yo, ada. Oh yo, tahu cik buka eh. Oh, asyik baik recording. So ini dia punya flavor. So bila sesiapa yang datang dekat Sigaro, mana-mana kau akan nampak benda ni. Okay, cantik. Okay, so diorang ada kat sini, diorang ada banyak sebenarnya flavor dia. Dia sekarang ada, setakat dia ada 4. Macam buat cakap tadi, dia ada tobacco caramel, and then dia ada diamond tobacco, vegan vanilla dan pure gold IC. So nak tahu apa flavor dia, kau kena check dalam ni. Tapi itulah, bila kau beli ni, mana kau dapat ni? Tak dapat. Tak dapat. Kau cuma dapat ni je, RM199. Tapi murah bagi awak. Kau akan dapat 4 flavor. So macam Mac Plus ni, macam awak cakap tadi, bal kelebihannya, kalau boleh bal biarkan 4 tester atau 3 tester cukup lah untuk orang try. Nak tahu macam mana, oh, bal O ni rasa dia, ini rasa dia, itu. Nano stick pun sama. Dulu dia bagi 3 tester, grape, mango dengan apa tadi, awak lupa. Tiga-tiga taster. Sekarang dia lain. Dia lagi upgrade sikit. Dia ada creamy 2, 2 fruity. Tak silap awak. Dia ada 4 taster sekarang ni. Satu nano stick ni, kalau korang beli, korang akan dapat ada 4 biji taster. So kau boleh test mana satu. Ni sedap, ni sedap. So kau boleh test. So semuanya ada pada tangan korang. Kalau awak lah. Awak tak tahu nak pilih mana satu. Sebab empat-empatnya okey. Sebab bagi awak, Mac Plus ni jangan nampak macam, alah, simple sangat ni awak, bateri kecil. Jangan. Sebab sebenarnya kita ni kalau pagi pokok, apa tu awak cakap, ini khas untuk pokok yang tegar. Bukan pokok yang tegar, pokok yang jenis yang tak berapa tegar sangat, nak elek-elek. Ini dia, satu hari satu katris cukup. Okey, sebab simple, letak dalam poket dah, simple. Memang kecil, memang terlalu kecil, sangat mudah. Dan nustik ni pula, untuk seorang yang jenis yang nakkan, wak, aku cari yang jenis ni lah, wak, nakkan macam bila kita hisap, aku nak hit dekat sini dengan kepala. So ni ada nanostick. Nanostick is more pada hit. Okay, nanostick sebab dia punya ni 2 mL, sorry, 1.5 mL, dan dia punya ni 2 ohm. So amat tinggi. Antara empat-empat ni, ni paling tinggi ohm dia, 2.0 ohm. So amat besar, amat besar, amat tinggi dia punya ohm dia. So bagi wak, empat-empatnya okey. Nanostick ke, bal ke, nerf ke, Mac Plus, semua empat-empatnya okey. Cuma bagi wak, ada setiap ni ada kekurangannya. Okey, lupa nak cerita. Adakah ini tak ada kekurangan? Okey, sebenarnya ini pun ada sedikit manja juga sebenarnya. Nak tahu sebab apa? Okey, semua lupa. Ah, asyik baik, selas sikit eh. Dia ada kelebihan satu lagi. Bila korang charge, overcharge, korang jangan risau. Contoh, korang balik 12:30 malam, korang charge, besok korang bangun 8 pagi korang cabut, tak ada hal lah. Ini cut off bosku. Ini cut off. So tak ada masalah. Dia akan off. Bila kau charge, dia akan biru. Biru dia akan hijau. Hijau dia akan gelap. Gelap ni maksudnya dia dah habis charge. Dan jangan risau, bateri dia akan terjaga. So kat situ dia ada, dia ada macam apa-apa panggil, macam special sikit lah. Dia punya protection, yeah. Special lah. Protection bosku, sorry. So dia ada kelebihan juga kat sini. Tetapi adakah yang ada leaking?
Nak tahu juga leaking ni tak? So, untuk permulaan, bila kau beli, dia agak ketat sikit nak masuk. Biasalah darah. So, agak ketat sikit. Ini dah lama, tak apa. Dah tak darah dah. Dah janda. Dia dah agak smooth. Lembut. Okay, bila kau masukkan, dia ada klik. Masuk dia, kau kena klik. Dengar bunyi ni. So, ni dah ada klik dia. So, nerve ni, dia ada sikit kekurangan. Sedikit je, tak banyak pun bosku. Bila nak masuk, ketat sikit. Itu permulaannya, itu je. Dan setakat ni bagi Wak, dia tak ada leaking. Setakat ni lah, untuk V2. Kita jangan cerita V1. Jangan cerita V1, V2 sudah lah sampai V2. Benda yang baru, benda yang lepas jangan ada kenang. V2 yang power. So V2 dah ok, stabil, sangat ok. Nerve dah ok dah. So, antara 4-4 ni bagi Wak, korang boleh pilih mana satu yang korang suka. Sebab 4-4 ni hampir sama sebenarnya. Tak ada perbezaan pun. Ok, nano stick, bal, nerve ataupun Mac Plus. 4-4-nya semua sempurna. Cuma ada sedikit, ada masing-masing ada kelemahan dia. Ada kelemahan dia bosku. Ok, cuma Wak tak tahu selebihnya sebab Wak pun tak pakai 4-4 ni. Wak cuma pakai nano stick dengan nerve ke. So Wak pakai 2 ni je. So lagi 2 ni, baru lagi. So siapa yang nak tahu, boleh datang kat Segara Web Store, boleh try. Ok, so itu saja antara yang kita boleh cerita mengenai yang ini. Ok, dan jangan lupa pada semua yang ni, terima kasih juga pada yang support Segaro. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ni. Jangan lupa subscribe yang belah bawah tu. Yang belah bawah tu, kan nampak? Belah bawah tu. Jangan lupa subscribe, ok? Dan terima kasih banyak pada yang support CJO Juice. Ok, jangan lupa juga kita akan ada lagi lepas ni. Siapa-siapa yang nakkan buat review pop-pop baru, boleh komen. Jangan lupa komen kat bawah ni, komen. Komen je kat bawah ni, kita akan review. Apa yang korang nak buat review, buat review. Okey, tak ada hal. So, itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.